Dalam waktu satu jam, kota-kota di Israel Utara diserang 30 roket dari Lebanon. Hamas mengakui 16 roket ditembakkan oleh kelompoknya, sementara sisanya diduga berasal dari Hezbollah. Rekaman video menunjukkan sistem pertahanan udara Iron Dome mencegat roket di Israel Utara. Tidak ada laporan korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Namun, serangan roket memicu sirine peringatan udara di Naharia, Akre, dan beberapa kota terdekat di Galilea Barat dan wilayah Krayot. Sesaat sebelumnya, sirene juga dibunyikan di kota Malkia, Avivim, dan di Sondi Galilea atas. Hamas mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan roket tersebut. Dari Lebanon, mereka meluncurkan 16 roket ke Naharia, Haifa, dan kota-kota terdekat. Sementara pelasan roket lainnya yang tidak ditembakkan Hamas diduga berasal dari Hizbullah. Beberapa jam setelah peluncuran roket, jet tempur Israel menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon. Serangan balasan itu menargetkan aset teknologi, gudang senjata, dan posisi peluncuran roket. Israel kemudian mengevakuasi penduduk di kota Kiryat Smona untuk mengantisipasi serangan serupa terjadi. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.